penonton jangan sampai mengambilkan bola. Sekali lagi mohon perhatian kepada saudara penonton, apabila bola masuk ke area tempat duduk panjenengan jangan diambilkan. Oke. Kalau nanti diambilkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, monggo terserah nggih panjenengan. Kemudian sekali lagi untuk bapak ibu singgawa anak cilik, nggo setelah pertandingan putra biasanya selenterane banter, ngati-hati ibu nggih. Singgawa anak cilik aja kursi melayu ke lapangan, nek wong wadon anteme ora pati seru. Ini wong lanang engko. Monggo jenengan duduk manis. Terus ana bal metek aja dijukurna. Kirawan Bu, nggih. Siap urung Pak Marijo, nggih. Last man sebelah pinggir. Urung ana ya, Mas. Last man pinggir. Kidul, wetan. RW 5 wis siji maning dadi papul kowe. Eh dadi tukang kebut. Papul gajah mung sing penting kudu tembelang utane kudu sibet kowe kena kowe dadi tukang kebut. Kowe amut kowe mut. Bantu mut kono. Ora wis kowe kenapa amut kowe kok merjo kowe kono. Lha kuwi sana maning ya nah ya. Hong, gak sih ngambil Hong mana sih Cik? Buri Hong, buri anak. Siapa yang ingin last man asing diburu, gue melu buru. Main aja bingung gak sih temen kerja sama yang lain. Iya saudara Siti, dikejar Pak Polisi, awas lari dia, akhirnya selamat di Hong yang terakhir di sana. Mbak Arini dari RW1 habis menaplek, dikejar sampai Hong terakhir, selamat. Kita tunggu. Bapak juga sudah berada dalam sang blender bola. Tinggal nunggu berikutnya nomor punggung 2, Ibu Kasida dari RW1. Memilih-milih tamplek rupanya ya, ansang-ansang siap untuk memukul bola. Kita lihat, wah baik sekali akhirnya tiga kena lari tuh ya. Aduh, ketabrak sampai menganang rong di mobilnya. Pegawai kau. Akhirnya selamat Bu Arini sampai ke tempat yang aman. Kembali ke nomor 23. Iya. Bu Siti. Siti amplak bola. Lari dia, ya terus lari pulang. Ditumpang ke Siti. Ya Siti mengejar Siti. Selamatlah dia di hutan. Ayo lihat saja sikap baik kita berkenan ayam dari ya apa bisa sebab apa itu buru apa akhirnya kenal apa sih sebenarnya. Kita lihat dan kita tonton bersama, ternyata kejar-ngejar bola akhirnya sikap aman. Sudah posisi para pemain dari RW3 menuju ke tempat yang aman. Tinggal pergantian luar biasa memang. Iya. Bola pasti di desa Gopi. Iya. Ya. Kembali ke lapangan, Pak Masro. Iya. Kita lihat Bu Siti tambah bola. Waduh, kenapa yang terjadi? Selamatlah Ibu Siti. Gol yang pertama. Ya, bola berada di sang blender. Kucing si Maris, gila nih. Dia sudah lari menuju ke Hong yang terakhir. Ada tipping. Tipping. Ayo, Bapak. Kita lihat apa yang terjadi, tidak kena ya, bolanya meluncur ke luar lapangan, dikejar oleh salah satu pemain dari RW1 ya, bola diberikan kepada rekannya
ditangkap sudah, diberikan pesan blunder, akhirnya sampailah di tangan sang blunder. Berikutnya Sabak F Mas City Inc. Oh City Inc. City ya. City Top dari RW 3 siap untuk mengaplah timbal bola. Ya. Set. Bismillah di babat dibeli tepingan jadi kucing simar yang bola. Iya. Ada kucing. Satu, dua, sebusuk. Ah, penangkapan bola yang kurang sempurna sehingga yang dikejar selamat di home yang pertama. Bismillah pengisahali kurmakalpun. Itulah para pemain bola kasti dari desa Argopene khususnya yang wajib kita tonton karena ini adalah tontonan yang sangat langka juga. Ya ini dia artis kita. Iya. Apa yang terjadi? Akhirnya kena juga. Ya harus apa kesi ya? Apa ya Junior? Sikap bingung sikap gue. Anu ya Junior apa ya Mas Iin? Iya juga kenalan lah. Iya apa ya? Berarti lah. Melase ya. Akhirnya pergantian posisi sebagai posisi pemukul dari RW 1, pemasang dari RW 3 iya. Sudah mempersiapkan diri, ancang-ancang menunggu datangnya bola pukulan nomor punggung berikutnya nomor 5. Oh iya. Ada siapa Pak Basro? Nomor 5. Saya kira itu adalah pemain senior kita dari RW 1. Kita lihat. Tidak apa. Oh, ibu. Iya. Nomor berikutnya nomor 7. Kia sama Kia, senior teman kita ya bu Kia. Termasuk senior terbelang gue. Oh iya gabul Kia. Pergantian posisi ini sebagai pemasang dari RW 3.